Mencoba kabur dari petugas Satpol PP, seorang pedagang kue di kawasan Pasar Tanah Abang terlibat adu mulut saat akan ditertibkan. Kericuhan tak terelakkan lantaran pedagang terus berkelit hingga memancing emosi petugas. Aksi protes pedagang ini tak terhindarkan saat sejumlah petugas Satpol PP akan menertibkan lapak dagangan aneka kue. Dengan terus meracau, pedagang nekat melawan petugas, bahkan nyaris baku hantam. Petugas tetap berusaha menertibkan dan mengamankan paksa belasan pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Blok G hingga Blok A. Razia kembali digelar mengingat masih banyaknya pedagang kaki lima yang kucing-kucingan dengan petugas. Targetnya membersihkan kawasan Pasar Tanah Abang dan keberadaan PKL yang kerap menguasai trotoar dan bahu jalan. Rani Sanjaya, MNC Media Jakarta.